acara road show dari sekolah ke sekolah, from school to school, dari sekolah ke sekolah. Saya tanya, bagaimana dengan keadaan yang terkait kuih gati pak? Gati itu bahasa Belanda. Bahasa Cilegon. Terakhir Pak Evan, gati. Ganti. Gati. Gati tahu. Gati itu susah pak. Oh, tapi bahasa Serang pak. Gati. Saya asalnya lontar pak. Iya. Tapi kepakai nombor. Nah, itu pak ya. Gati. Jadi dari perubahan sosial agrar, masyarakat agrar menjadi industri itu kan, kan nggak gampang juga. Nggak gampang juga itu. Jadi perjalanan dari 58 atau 59, oke lah, dari 61 sekarang sudah 2012. Dan perlu dipahami ketika Pertamina datang ke Cilegon membawa Krakatau Steel, artinya go public. Ini filosofis pak, go public caranya dengan Rusia. Keser Rusia, Krakatau Steel datang bersama digandeng oleh Pertamina, barangkali itu dalam bahasa saya seperti itu mungkin dibayar. Dan artinya go public, Pertamina milik Indonesia, our country, our milik bangsa kita. Ya. Jadi dalam tanda kutip sebuah pertanyaan question mark, whatever, wherever, and whenever, how. Ya, orang dalam barangkali nggak tahu lah. Saya juga kaget kemarin itu ketika ada informasi 82 rekrutmen dari luar. Ini ada apa dengan pecah daerah? Apa memang bentar? Apa memang duduk-duduk? Nggak ngerti atau sebagainya. Tapi skill, kemampuan, keahlian dalam bidang tertentu manusia itu tinggal melatih. Orang buta sudah bisa jadi bengkel, apa namanya, bengkel membetulkan radio tape, artinya dilatih. Nah jadi pertanyakan kan garis pertanyaannya, adakah peran serta dari Krakatau Steel? Kalau tidak dilakukan itu, saya yakin akan terjadi kesenjangan ekonomi. Kalau sudah terjadi kesenjangan ekonomi, waktu kita kan sekarang di tempat itu ya, kalau kita pakai waktu ini menjadi lebih efektif, mungkin banyak hal yang kita bisa dapatkan. Kalau story yang Bapak bicarakan itu, beberapa kali surat Bapak kita sudah terima dan sebagian itu Bapak sudah ceritakan dalam suratnya. Kalau menurut saya kan, sorry Pak Irman, saya ngomong duluan dari Bapak, karena yeah, saya menganggap bahwa Bapak-bapak ini kan punya idealisme yang tinggi, kemudian mungkin juga dibina pada... Bukan tinggi Pak, saya dirugikan. Ya oke, okay. Makanya jadi saya pikir kalau kita ini kebetulan ada Pak Dirut, hal-hal apa saja yang barangkali kita bisa pertajam pembicaraan di sini mungkin lebih efektif itu Pak. Oke, okay. Kita bicarakan. Saya paham. Tapi dulu saya dulu deh. Oke, saya ngerti, saya paham. Saya paham. Maksud tadi mumpung ketemu dengan dia, Pak Ustadz ingin menyampaikan sedikit filosofis Pak. Jadi itu, kalau begitu oke, saya akan sampaikan Pak. Tadi barangkali Pak Dut sudah menyimak apa yang disampaikan Ustaz Sunardi Pak. Salah satu saya mempertajam di sini adalah tadi itu kalimat KS ini membiarkan masyarakat Cilegon supaya pinter atau memang meninggalkannya. Karena gini, sangat sensitif masalah kepegawaian Pak. Di tengah angka pengangguran tinggi di Cilegon, begitu tahu hanya level SMK dari luar itu sangat-sangat sensitif Pak. Saya di sini, saya sehari-hari sebagai guru Pak. Kan yang saya alami anak-anak saya bisa saya ini Pak. Kenapa cuma level SMK aja mesti dari luar? Kemudian KS kan ada pusdiklat Pak. Kenapa pusdiklat juga hanya untuk orang KS, kenapa tidak coba dimanfaatkan gitu. Kalau masalah alasan vokasional itu klasik Pak. Saya ketemu di posko dengan Pak Alugoro sama alasannya vokasional training Pak. Jadi sekali lagi sangat-sangat sensitif Pak. Karena di tengah pengangguran tinggi
Jadi seperti itu yang saya taktis yang jangka pendeknya, Pak. Kalau Bapak pengen yang jangka pendek itu diantaranya. Jadi saya tidak mau KS lah nanti mendengar masih mengambil dari luar, Pak. Oke lah hal-hal yang tidak bisa di sini kita juga ngerti, Pak. Kami tidak anti pendatang. Kami ya tidak seperti itu, Pak. Dari manapun welcome, mau dari Korea, mau dari Jepang. Tapi tolong dong masyarakat diajak untuk maju, untuk pintar, Pak. Ini yang belum dilaksanakan. Adapun mengenai selama ini saya tahu kemarin juga saya di surat kabar lihat Pak Irfan barangkali roadshow ini itu ya itu kan hanya charity, hanya kegiatan. Tapi intinya adalah untuk mengajak masyarakatnya belum. Itu kan hanya untuk memberi bantuan ini dan itu gitu. Tapi esensinya tidak dan itu selalu berulang. Makanya tadi Pak Dadang mengatakan saya beberapa kali ketemu dengan Pak Dadang, betul. Dan saya setiap ketemu dengan Pak Dadang selalu mengingatkan. Terakhir kemarin juga pada waktu mau posko juga ketemu juga Bapak Dadang. Pak, tolong seperti ini gitu. Akhirnya Pak, seperti tadi Pak Ustadz sampaikan, karena ada kesenjangan akan selalu ada timbul masalah, Pak. Ini yang terjadi, Pak. Ini akan terjadi, Pak. Saya sih tadi itu saya sangat senang KS berkembang. Terus senang, saya sangat senang. Walaupun tidak ada saudara saya yang di KS, tidak ada, Pak. Boleh dicek, Pak. Barangkali Pak Hasan yang tahu persis keluarga saya, tidak ada keluarganya Ahmad Farid di KS. Tapi saya sangat senang kalau KS ini maju. Hanya kemarin dia di koran, KS rugi. Dengan gampangnya mengatakan efek globalisasi, ya itulah meles biasa, Pak. Tapi kemarin Pak Fazwar Bucak mengatakan, itu loh di bawah saya, KS maju. Seperti itu biasa, Pak. Saya sih terserah masalah itu. Yang penting masyarakat ini mau diajak pinter, mau sama-sama kerja. Saya kira itu aja. Cukup sekian, Pak. Maaf kalau kata-kata saya ini, Pak. Saya tadi karena menanggapi Bapak ini tadi, Pak. Andi nama saya, Pak. Iya, Pak Andi. Ya, seperti itu. Baik, saya boleh sampaikan, Pak. Terima kasih Bapak hadir, Pak Ustadz hadir, Pak Ahmad, Bapak yang lain. Jadi kebijakan mengenai rekrutmen saya kira Pak Dadang sudah menyampaikan kepada Bapak. Kalau dibilang ada niat, kalau dari saya sebagai dirut ya walaupun baru, saya tidak pernah punya pemikiran sebagaimana yang Bapak kira pada saat ini. Ya, karena proses ini berjalan jauh sebelum kami hadir di sini. Kemudian angka 82 yang tadi Bapak ceritakan, faktanya memang benar demikian, saya harus akui. Ya, setelah kami cek, memang ada. Satu batch, itu angkanya 82. Walaupun setelah kami lihat dari year to date, Pak, dari awal tahun ke akhir tahun, termasuk yang satu batch, angkanya tidak 100%. Ya, kira-kira begitu. Alasan, kalau kita bahas nanti panjang, Pak Adan saya kira sudah menceritakan kenapa angka 82 itu muncul. Kalau dimundurkan lagi sampai kita lihat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, prosentasenya masih sangat dominan. Jadi saya setuju Pak dengan apa yang mau sampaikan bahwa pada prinsipnya untuk kategori tertentu harusnya sumber daya lokal ini lebih dari memadai. Selesai. Ya. Saya sudah sampaikan juga dengan teman-teman direksi, sumber daya lokal ini lebih dari memadai. Bahwa kami adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang berlokasi di Cirebon. Tentunya harus kita bisa juga apa namanya menumbuh kembangkan konsep bahwa ini negara Indonesia. Nah, jadi artinya tadi Bapak sudah bilang Bapak tidak anti dengan pendatang dan sebagainya. Supaya warna itu juga bagus, Pak. Karena kami juga tidak menginginkan kemudian di semen Gresik hanya orang Gresik. Terus orang Banten tidak boleh ada di Gresik. Jadi kalau begini ceritanya bubar Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi semangatnya saya yakin sama Pak Ahmad ya yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian mengenai vocational training itu adalah salah satu contoh yang kita sudah mulai mungkin kira-kira setahun atau dua tahun yang lalu, Pak, di dalam rangka Pak supaya kita ini tidak ada bayaran Pak untuk program ini 9 bulan di titik ya. Teman-teman di lokal harapannya kira-kira begitu supaya mereka siap dan tidak dikhususkan untuk kepentingan kerangka prostit. Kalau Bapak lihat bidang-bidang keilmuan yang mereka dididik itu termasuk bidang petrokimia dan sebagainya karena kita tahu industri ini berkembang Pak di wilayah ini. Ya, ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk mulai mendidik. Bahwa ini belum mencapai pada angka-angka yang Bapak harapkan. Itu sudah pasti. Ya. Dari cerita ini kita sekarang sudah mulai berpikir ya. Bahwa ternyata pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Tapi pada sisi yang lain Pak, kami sebagai korporasi juga punya keterbatasan. Karena kue untuk pengembangan corporate social responsibility itu diatur di kami. Kita punya PK, program mitraan, kita punya BL, bina lingkungan, kita punya CSR.
Pagi ini sudah saya putuskan, tidak ada lagi CSR yang saya kirimkan ke Jakarta untuk berbagi kepentingan. Tidak mau saya. Karena itu lebih fokus untuk kepentingan kita, terutama dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat. Tapi yang menarik Pak Ustaz, Pak Omar, jadi BL ini waktunya belum habis, tahunnya belum habis, Agustus sudah habis uangnya. Bina lingkungan Pak. PK Pak, karena diatur ada urusan membeli, harus dipertanggungjawabkan, saldo terus setiap tahun. Saya kemarin konsen soal penerapan air bersih, didatangi oleh teman-teman dari Punten, organisasi Punten. Pak, itu kita siap. Saya bilang begini, saya siap gelontorkan dana ini, sepanjang Bapak bisa meyakinkan kita bahwa proposal yang Bapak ajukan itu masuk dalam kategori PK, program kemitraan. Karena ini ada unsur pertanggung jawaban. Kami tidak ingin juga konyol, si penerima dan si pemberi itu pada akhirnya jadi urusan hukum. Tidak boleh. Ya, kita ingin sama-sama aman. Nah ini dalam rangka Pak, bagaimana PK ini, ya kita saldo bisa sampai 10 miliar. Karena nggak ketemu lawan Pak. Sudah disalurkan lewat DPR, kemudian BMT Pak, dan sebagainya. Kita salurkan, karena kita nggak punya keahlian dalam ini. Tapi BL, tahunnya belum habis, uangnya habis. Kita masih punya CSR Pak. Nah tadi pagi kita sudah sepakati, saya bilang nggak ada lagi ke depan, tahun depan, CSR untuk alokasi di luar untuk kepentingan lokal. Seven, ditekan bagaimanapun dari sumber lain di Jakarta dan sebagainya, tidak. Ini untuk kepentingan kita di luar. Nah, dengan fokus tadi Pak. Karena saya terus terang Pak, sangat menghargai yang namanya pendidikan. Pendidikan ini Pak, kecuali badan sama kepala pisah, dia masih tetap bisa berkembang. Jadi saya memahami betul apa yang Bapak sampaikan, bahwa yang namanya pendidikan itu cikal bakalnya kemajuan. Ya, baik kepada individu maupun kepada masyarakat Pak, termasuk wilayah pada ini. Jadi, mohon maaf saya tidak masuk pada area detail angka-angka Pak, saya khawatir saya keliru, sedikit dengan apa yang Pak Dengan sudah sampaikan ke Bapak. Tapi kami melihat dan menyadari bahwa kejadian yang lalu harusnya tidak boleh berulang. Ya, itu satu. Nah, tapi kami juga berharap ada kelegaan hati dari Bapak-Bapak sekalian, juga teman-teman lain, bahwa saya yakin Pak, mestinya ini tidak didesain. Jadi suara yang muncul bahwa seolah-olah ini didesain, enggak ada. Ya, kebetulan saya datang dari keluarga tentara Pak. Jadi kalau yang namanya ceritanya plural, itu udah dipegang kita Pak. Saya enggak pernah melihat bahwa itu, tapi bahwa kita ada di sini, ya kita harus lebih utamakan wilayah di basis nih Pak. Kalau di tentara ini namanya basis Pak. Lingkar kira-kira 2-3 km radius itu namanya basis. Ini harus betul-betul diberdayakan. Karena pada intinya Pak, interaksi dengan masyarakat sekitar itu akan memberikan dampak positif pada kemajuan perusahaan. Nah yang terakhir, menjawab pertanyaan Pak Ahmad, muncul di media. Saya juga nggak ngira ada media di sana. Nah, media bertanya, bagaimana? Karena saya menghimbau, mari. Karena ini krisis global, negara keadaannya seperti ini, semua industri baja, Pak, Australia, semua industri baja. Nippon Steel Jepang itu, pabrik baja terbesar itu, Pak, rugi 3,1 miliar dolar. Ya. Yang di Malaysia juga sama. Yang di Thailand apalagi. Australia sudah duluan. Bluescope ini, Bapak, sudah dijual sama Jepang. Jepang, yang Australia. Jadi memang konteks global, kita mengalami tekanan. Dan ini memang, Pak, wayahnya urusan industri baja, Pak. Semua komoditi tambang batu bara hari ini memang tidak menguntungkan dan ini bertahan sampai 2020. Makanya kemarin waktu ditanya Pak kira-kira program penghematannya berapa banyak, kita sebutkan angkanya. Kalau di Jakarta saya tidak berani sebut Pak, Pak Ahmad. Ya, karena kalau di Jakarta itu habis saya sebut besoknya saya dihubungi sama Bapak Pam, ditegur karena kita perusahaan publik Pak, tidak boleh nyebut. Tapi karena di sini ya bisa tercetus ya saya sampaikan. Tapi inti dan misinya Pak tidak dalam konteks artinya menceritakan atau syiar sama sekali tidak Pak. Ya, jadi harapan kami justru yang ingin diberi penekanan kemarin itu adalah peresmian sekolah Pak. Jadi sebetulnya saya diwawancara itu dalam konteks peresmian apa? SMA IPKS. SMA Al-Azhar. Al-Azhar IPKS. Al-Azhar. Kemudian ditanya bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal. Oh, saya sangat concern nih Pak kalau soal pendidikan. Jadi Bapak kalau soal pendidikan kami yakini ke depan ya, terlepas dari cerita yang sudah lewat, kita akan upayakan menjadi fokus utama Pak dari kita semua. Ini masukan dari Pak Ustadz Pak, Pak sering kirim surat juga ya Pak ya, dan rajin, itu menjadi perhatian Pak. Ya. Mungkin kalau nadanya saya abaikan Pak, kalau nada,
ya. Tapi kalau esensinya Pak, substansinya saya tangkap. Oh ini isunya mengenai ini. Isunya mengenai pendidikan dan sebagainya. Jadi Pak Dulu juga sampaikan, Pak Ahmad, saya terima kasih. Kita berharap ukhuwah yang kita bangun ini Pak, ke depan ini menjadi semakin baik. Semakin baik Pak. Kami tidak punya niat.